Mudah-mudahan sing hadir niki ndugi sedaya. Anake dijak, bojone dijak, koncone dijak. Pokoke sing ngejak akeh sebab tuan rumah ini ku bos gede niki. Nggih. Tenang mawon. Nah hari ini keteteran jajan entek, kula yakin tanggal 27 gak ngarah kentekan. Allahumma amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah kok wong denger-denger ngono. Jamaah ingkang ngrumati, hidup niki singkat. Saking singkate niki wong Jawa ngarani mung mampir ngombe. Ati gak sempat jajan, gak sempat mangan bakso, mung mampir ngombe saking singkate. Yang dulu masih anak-anak, sekarang sudah punya anak. Yang dulu kelihatannya masih gagah, sekarang sudah sayek-sayek. Makanya cepat atau lambat kita pasti akan merasakan yang namanya kematian. Makanya mumpung seurip, ayo sing sregep ibadahe, sak wayah-wayah mati, mugo-mugo husnul khotimah. Amin. Di ono tembang kan turi-turi putih. Turi-turi putih niku maksudnya tak aturi, sebab wong iku kabeh bakal kelambenan putih jenenge mori. Jadi wong kabeh niku pasti akan nganggo mori. Turi-turi putih ditandur ning kebon agung. Kebon agung niku maksudnya ten kuburan. Sing lemu ya ditandur ning kuburan, sing kuru ya ditandur ning kuburan, sing ayu ya ditandur ning kuburan, sing elek ya ditandur ning kuburan. Kabeh bakal ditandur ning kuburan. Ana celeret tiba nyemplung. Celeret niku cepet napa suwi? Cepet. Ora ana celeret. Ora ana ngono. Celeret ya ngono mesine. Iku gambarno urip ning donya itu mak celeret. Cepet kilat. Mangkane sing ati-ati bakal nyemplung. Nyemplung ngendi mau? Kuburan. Mbok ira kembange apa? Terus sangumu iku apa? Kok sek mekede le umur 50 ta? Sangumu iku apa? Ayo selawatan le. Allahumma shalli ala Muhammad. Turi putih ditandur sing kowe anggon ana seret di bonyo boiro kembange apa turi putih turi putih ditandur sing kowe anggon ana seret di bonyo boiro Kali, kulon kali, tengah-tengah
saiki gaji sesuai gaji. Ayo manut para kiai. Wetan gali, bulan gali, wetan gali, bulan gali, tengah-tengah tenduran gali. Saiki gaji sesuai gaji. Ayo manut para kiai. Ayo manut para kiai. Ayo melek sarune hati. Salatullah, salamullah ala ta'ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasir alimillah. Salatullah, salamullah Saudara Muhammad. Jemaah yang kami hormati, saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Alam sudah mulai ramah lagi dengan kita. Puting beliung muter-muter neng Sidoarjo. Lumpur belum selesai. Gempa bumi terjadi. Onok sing kekeringan, yo onok sing kebanjiran. Wis pokoke akeh musibah. Mudah-mudahan musibah ini tidak menjadi azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi hanya sekedar teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya hidup ini tidak diazab oleh Allah, maka Al-Quran Surah Al-Anfal ayat yang ke-33, di sana Allah memberikan konsep kepada kita semua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu li'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan jikalau mereka kaum itu tidak akan pernah diazab oleh Allah selama engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Wa masyri ala Muhammad. Selama hidup kita ini bareng-bareng dengan Kanjeng Nabi, awor karo Kanjeng Nabi, seneng karo Kanjeng Nabi, insya Allah hidup kita jauh dari azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita bareng karo Kanjeng Nabi, seneng karo Kanjeng Nabi, selalu bersama Nabi, diusahakan setiap menit, setiap detik, setiap jam, setiap saat, jangan lepas diri dan lesan kita ini selalu bersolawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, azab Allah tidak akan pernah diberikan kepada suatu kaum selama kaum itu mohon ampun kepada Allah. Dosa ya dosa, sakwise dosa cepet njaluk sepuro. Dosa ya dosa, setelah dosa segeralah bertaubat kepada Allah. Astaghfirullahaladzim min kulli dhambil adzim wa yaghfirudzunubana illa rabbul alamin. Sareng-sareng ngawli. Astaghfirullahaladzim min kulli dhambil adzim wa yaghfiru dhunubana
illa rabbul alamin astaghfirullahal adzim min kulli dzambil adzim wa yaghfirudz dzunubana illa rabbul alamin. Sekian dapat kami sampaikan, terima kasih. Wallahu a'lam ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.